Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Tajwid Berkata, dan di video ini memasuki ayat ke-39 surah Al-Baqarah. Kita akan langsung bahas tajwidnya satu per satu, dan baru kemudian akan dibaca ayatnya sesuai dengan hukum tajwid yang sudah kita pelajari. Kita mulai dari kalimat walladhi. Walladhi ada huruf alif dan lam, ya. Ini dinamakan idgham syamsiah. Dhi dinamakan dengan ma tabi'i ya, ya, karena ada ya sukun dan didahului oleh huruf yang berharokat kasrah atau di bawah, jadi namanya ma tabi'i ya. Nah, kafaru ru dinamakan dengan ma tabi'i waw ya, karena ada huruf waw mati yang didahului oleh huruf yang berbaris di depan. Kemudian wakadzabu, bu juga sama, wakasnya tidak ada hukum, jadi bunya ma tabi'i waw juga sama. Bi'a, a yang panjang dua harokat dinamakan dengan mad badal. Kemudian ya panjang dua harokat dinamakan dengan mad tabi'i alif. Jadi beda beda hukum walaupun membacanya sama-sama dua harokat. Kemudian tina ula, mad tabi'i alif bertemu dengan huruf hamzah dalam dua kalimat, maka ini dinamakan dengan mad jaiz munfasil, dipanjangkan lima harokat ya. Kita lihat garis pedang yang berada di atas huruf ini menandakan bahwa dia dibaca lima harokat ya, lima harokat. Kemudian ulaik ini dinamakan dengan mat tabi'i, mohon maaf, maksud kami mat mutasil wajib. Jadi ini mat jais munfasil dan atau munfasil jais, jadi ini mat mutasil wajib. Pembacaannya 5 sampai 6 harokat ya, la-nya. Ulaik. Selanjutnya kalimat ashabun. Asha dinamakan dengan mad tabi'i alif, panjang bacaan 2 harokat. Bunnar, alif lam syamsiah. Kemudian nun yang bertasydid dinamakan dengan idgham syamsiah. Mohon maaf, ini idgham syamsiah dan annar ini adalah gunnah musyaddadah atau wajibul gunnah. Selanjutnya kalimat nar, karena kita ambil wakob jim, maka ini berlaku hukum mad arid lisukun ya, mad arid lisukun, jadi boleh bacaan 2, 4 atau 6 harokat. Kemudian maksud tanda jim ini adalah boleh berhenti atau boleh tidak ya, boleh meneruskan atau boleh wakob di sini. Selanjutnya kalimat hum fi, mim mati bertemu dengan fa dinamakan dengan izhar syafawi. Selanjutnya kalimat fi dinamakan dengan mad tabi'i ya. Ha hukumnya mad tabi'i alif. Kha juga sama dinamakan atau hukumnya mad tabi'i alif, sama-sama panjang dua harokat. Lidun adalah mad arid lisukun. Baik, coba kita baca ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون صدق الله العظيم.